Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada. Salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Aksara dan baligrafi sebagai konsep dasar yang diekspresikan secara bebas oleh masing-masing seniman ataupun peserta didik yang ikut di komunitas Aksara. Dalam eksplorasi kekaryaan, masing-masing peserta secara mandiri dibebaskan menstilisasi ataupun menyerap aksara sebagai sumber inspirasi kekaryaan yang terkadang bisa memunculkan gagasan visual baru, baik dari segi warna, ekspresi, komposisi, dan elemen-elemen alternatif yang memungkinkan untuk mendukung ekspresi visual. Selamat mengapresiasi karya kami. Om Santi Santi Santi.